ayahnya bernama Francis Fudin Kia. Suatu hari di bulan Desember 1993, tangis bayi membahagiakan keluarga itu. Sadar bahwa bayinya laki-laki, mereka lebih bergembira lagi. Bagaimana pemeluk agama Katolik lainnya? Domisia dan Francis juga menyambut bayinya dengan ritual-ritual Nasrani. Mereka pun berkeinginan membawa bayi manis itu ke gereja untuk dibaptis secepatnya. Tidak ada yang aneh saat mereka melangkah ke gereja. Namun ketika mereka hampir memasuki altar gereja, mereka dikejutkan dengan suara yang aneh. Ternyata suara itu adalah suara bayi mereka. Mama, asini baptis. Dan engkau Allah, wajibnya wakil Muhammad. Ibu, tolong jangan baptis saya. Saya adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad. Mendengar itu, Domisia dan Francis gemetar. Keringat dingin bercucuran. Setelah beradu pandang dan sedikit berbincang, mereka memutuskan untuk membawa kembali bayinya pulang. Tidak jadi untuk membaptisnya. Ayah dan ibunya, Domisia dan Francis, bingung. Kemudian didatangkan seorang pendeta untuk berbicara kepada bayinya itu. Sang pendeta bertanya, "Are you Jesus? Apakah kamu Yesus?" "Tidak, aku bukan Yesus. Aku diciptakan oleh Tuhan, Tuhan yang sama dengan yang menciptakan Yesus." Awal Maret 1994, ketika usianya melewati 2 bulan, bayi itu selalu menangis ketika hendak disusui ibunya. Domisia merasa bingung dan khawatir bayinya kurang gizi jika tidak mau minum ASI, tetapi diagnosa dokter menyatakan ia sehat. Usianya yang baru 4 bulan memulai mengeluarkan lafal-lafal aneh. Beberapa tetangga serta keluarga Domisia dan Francis terheran-heran melihat bayi itu berbicara. Orang-orang yang takjub menimbulkan kegaduhan sementara, namun kemudian mereka diam dalam keheningan. Sayangnya waktu itu mereka tidak mengetahui bahwa yang dibaca Quran Surah Al-Baqarah ayat 54. Domisia khawatir anaknya kerasukan setan. Ia pun membawa bayi itu ke pastor, namun tetap saja Syarif bin Khalifah mengulang-ulang ayat itu hingga kemudian cerita bayi kerasukan setan itu terdengar oleh Abu Ayyub, salah seorang muslim yang tinggal di daerah itu. Ketika Abu Ayyub datang, Syarifuddin Khalifah juga membaca ayat itu. Tak kuasa melihat tanda kebesaran Allah, Abu Ayyub sujud syukur di dekat bayi itu. Francis dan Domisia, sesungguhnya anak kalian tidak kerasukan setan. Apa yang dibacanya adalah ayat-ayat Al-Quran. Intinya ia mengajak kalian bertaubat kepada Allah, kata Abu Ayyub. Beberapa waktu setelah itu, Abu Ayyub datang lagi dengan membawa mushaf. Ia memperlihatkan kepada Francis dan Domisia ayat-ayat yang dibaca oleh dirinya. Mereka berdua butuh waktu dalam pergulatan batin untuk beriman. Keduanya pun akhirnya mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka masuk Islam. Sesudah masuk Islam itulah mereka memberi nama untuk anaknya sebagai Syarifuddin Khalifah. Keajaiban berikutnya muncul pada usia 1,5 tahun. Ketika itu Syarifuddin Khalifah mampu melakukan sholat serta menghafal Al-Quran dan Bible. Lalu pada usia 4-5 tahun ia menguasai 5 bahasa. Usia itu Syarifuddin Khalifah mulai melakukan syafari dakwah ke berbagai penjuru Tanzania hingga ke luar negeri. Hasilnya lebih dari 1,000 orang masuk Islam. Kisah nyata Syarifuddin mengislamkan ribuan orang ini terjadi di distrik Umwani, Kenya, tahun 1998. Ribuan orang telah berkumpul di lapangan untuk melihat bocah ajaib ini, Syarifuddin Khalifah. Usianya baru 5 tahun, tetapi namanya telah menjadi buah bibir karena pada usia itu, ia telah menguasai 5 bahasa. Oleh umat Islam Afrika, Syarifuddin dijuluki Miracle Kid of East Africa. Perjalanannya ke Kenya, saat itu merupakan bagian dari rangkaian syafari dakwah ke luar negeri. Sebelum itu, ia telah berdakwah hampir di seluruh kota di negaranya, Tanzania. Masyarakat Kenya mengetahui keajaiban Syarifuddin dari mulut ke mulut. Beberapa waktu kemudian, saya kecil yang mereka nantikan akhirnya tiba. Ia datang dengan pengawalan ketat layaknya seorang presiden. Ribuan orang yang menanti Syarifuddin Khalifah.